Sebagaimana padri-padri yang menyantau sahabat kami Ustaz Muhammad Fadli Yusof dan arwah dah pun. 5 orang berpakat. Di mana? Sabah, tuan-tuan ya. Kerana cemburu dan dengki dengan dakwahnya kerana ramai orang terpikat lalu memeluk Islam. Mereka lepaskan anjing dan sebagainya untuk menggigit. Tapi ditahan dengan tangan anjing tu. Bahkan anjing tu apabila ditahan, dia takkan anggap orang tu mangsa dia. Dia akan anggap orang ni barangkali pesaing kepada dia. Tak boleh buat main lah. Maka dia ambil bau, dia hidu tangan tu. Kemudian diseluk ke dalam poket buat keluar roti, bagilah anjing setinggi meja kita ni. Langsung anjing tu jadi kawan best friend dia pula dah. Waktu yang lain ketika dia nak menyampaikan dakwah, lalu juga di kampung yang sama dilepaskan anjing itu. Tapi bukan lagi untuk nak menggigit macam hari tu, tak gigit pun. Bahkan diiring pula ustaz tu pergi ke kampung seberang, sebelah-sebelah dan sebagainya. Ini semua dalam kehendak Allah. Lagi sakit hati padri-padri tu, tuan-tuan. Dan akhir sekali dia orang bersidang berlima padri itu. Jika benar si Fazli ini, selepas kita santau dia, dia sembuh, kita kena masuk Islam. Berjanji 5 orang ni. Kalau dia tak sembuh, maknanya kita benar, Kristian ini benar. Tiba-tiba dia orang santau. 3 minggu masuk hospital Ustaz Fazli ini. Hospital Kuala Lumpur, tuan-tuan. Sebelum zaman COVID-19. Tiba-tiba sembuh dengan kehendak Allah. Lalu 2 orang padri masuk Islam. 3 orang tak masuk-masuk lagi. Okay. Wah, tadi dah sepakat dah, berjanji dah tu. Ha, janji manismu. Lagu Aisyah. Ha, tu lah dia. 2 orang masuk Islam. 3 orang masih lagi menafikan. Akhirat nanti tanggunglah. Sanggup buta. Sanggup duduk kekal dalam neraka. Tak berbaloi langsung.